Halo guys, jumpa lagi dengan saya dari Cukla Kopi. Nama saya Iwan. Di sini saya ingin menekan kepada Anda kopi-kopi yang sudah di roasting seperti ini. Jadi untuk proses roastingnya sudah saya upload beberapa di video saya di YouTube saya, baik di YouTube Cukla Kopi Corner ataupun di YouTube Sultan KB ini. Di sini saya ingin hanya menunjukkan bahwa inilah kopi-kopi Arabica Robusta Liberica yang ada di Indonesia. Seperti ini adalah kopi Robusta Liberica dan Excelsa. Dan ini adalah kopi Robusta. Masih banyak lagi kopi Robusta yang saya miliki, tapi belum saya letakkan dalam shopless. Dan ini yang paling banyak adalah kopi Arabica. Ini Arabica dari beberapa kebun yang ada di Indonesia. Jadi di sini ini adalah dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Lombok, jadi Sulawesi dan Papua. Jadi ini adalah kopi-kopi yang ada di Indonesia. Untuk kopi Sumatera sendiri itu ada, saya ada beberapa tempatnya, yaitu ini adalah kopi Solo. Ini adalah beberapa kopi Sumatera yang saya milikin. Tapi memang saya nggak ada kopi Lampung di sini karena saya belum ada yang nawarin kopi Lampung. Ini adalah kopi, beberapa kopi yang saya punya. Biji kopinya seperti ini. Nah, ini adalah kopi Arabica Kepayang, Arabica Kayu Aro, Jambi, Sinabung, Simalungun, Semendol, Solo, dan Gayo. Ini adalah Gayo, prosesnya seperti ini. Jadi inilah yang kopi saya milikin untuk Arabica dari Sumatera. Kalau untuk dari Jawa sendiri sebenarnya masih banyak sih, tapi beberapa saja yang saya koleksi. Ini Gayo Sindoro, Banjar, Prau, juga ada dari Palintang. Palintang belum saya masukkan dalam toples. Ini koleksi Arabica. Dan dari Bali ada dua. Ini dari Banyuwangis dan Kintamani. Dari Banyuwangis dan Kintamani. Nah, di sini ada perbedaan cara merosting ya. Ini adalah roastingan saya, sedangkan ini adalah roasting dari produsennya. Ketika saya lagi di Lombok, saya beli kopi banyak di sini. Dan ini adalah kopi Bali yang saya roasting sendiri. Jadi terlihat mungkin ada tidak begitu perbedaan, tapi mungkin ada perbedaan dirasa. Jadi inilah kopi dari Bali, sedangkan ini kopi dari Toraja. Ada tiga kopi Toraja yang saya punya, bukan ilustrasi yang saya punya, yaitu kopi Toraja, Mamasa, dan Kalosi. Kalosi adalah Sulawesi Tengah, sedangkan Mamasa pun Sulawesi Tengah, Toraja pun dari Sulawesi Selatan. Tapi pada intinya, Toraja sama Mamasa dekatan, ini agak jauh. Dan kopi Mamasa adalah kopi pernah menjadi kopi yang terbaik di Indonesia, melainkan kopi Toraja. Dan kopi Toraja pun banyak lokasinya, tidak hanya satu. Jadi ini saya dapatkan Benteng Ambeso ya. Nah, ini. Inilah roastingan saya untuk biji-biji kopi Arabica. Dan kopi Arabica ini karena kita ingin menikmati dengan metode V60, maka kita tidak menggunakan goreng dengan gosong. Inilah kopi dari, nah, ini adalah kopi dari Lombok. Ini roasting bukan saya, karena saya bilang di Lombok. Ini adalah kopi Sembalun, nah, dan juga Sepi Sajang. Saya pengen belinya kemarin tuh, tapi tidak dikasih orang tuh. Saya rencana membeli green bean-nya, tapi mereka harga green bean sama dengan harga roasting.
Jadi ya saya tidak jadi membelinya. Inilah kopi dari itu. Sedangkan ini adalah kopi dari Flores. Ini adalah Flores Barat dan Flores Timur. Uwu adalah kopi satu, kopi Warebo. Ini adalah Warebo. Dan ini adalah kopi Uwu. Uwu dari Flores Timur. Inilah kopi-kopi yang saya milikin dari Flores. Sedangkan dari Papua ada dua saja, sebenarnya ada tiga sih, karena sudah saya jual dia seperti ini. Inilah dari Papua, Ikebu, Arabica Ikebu, Ikebu dan nambah Balian. Jadi inilah kopi-kopi Arabica yang sudah di roasting. Dan untuk roastingan mungkin ada perbedaan. Ini inilah kopi beda roastingan. Roasting sendiri. Kibu juga sendiri. Baliam sendiri. Ini keempat ini adalah roasting yang berbeda. Maksudnya yang melakukannya adalah orang yang berbeda. Jadi juga tetap rasa dan aroma. Jadi ini roastingan dari saya menggunakan alat kok biasa, sedangkan ini dari Sembalut pakai mesin. Ini yang dari tengah dari Jogja pakai mesin, dan di ujung adalah dari teman saya di Pekanbaru juga pakai mesin. Jadi inilah bisa lihat bahwa perbedaan roasting itu mempengaruhi sekitar 30% dari rasa kopi. Jadi ini adalah Arabica. Jadi inilah yang saya sampaikan mengenai kopi Arabica yang saya milikin dari Sumatera sampai Papua. Oke guys, untuk pertanyaan bisa Anda letakkan di komen bawah ini. Okay guys, see you next time, bye.